Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini di video kali ini saya akan merakit sebuah crossover lagi ya. Ini kan dulu kan salah video ya yang banyak komen negatifnya itu dikira tidak jawab komennya, padahal di video sudah saya jelaskan tidak saya jual. Oke. Di sini saya akan merakit lagi, tapi nanti dijual atau tidak nanti tergantung akhirnya nanti teman-teman. Karena ini saya baru merakit yang ini, versi ini nanti entah cocok apa enggak. Jadi nanti kalau mau beli silakan di akhir video nanti saya terangkan apa saja dari harga, dari fitur ya. Oke, dari sini saya membeli box ya. Itu kemarin saya beli sekitar 140.000. Ini box tipe ya NXO ya. Ini 140 di toko. Ini yang kemarin ya sudah ada kabelnya ini untuk power supply. Untuk outputnya, nah di sini tapi saya ngerakit tidak 3W tapi teman ya, saya ngerakit 3W plus subwoofer ya. Ketika subwoofernya ini belum saya uji coba, ini belum ada AC-nya ini. Oke, nanti keunggulannya nanti ada subwoofernya, tapi subwoofernya mono ya teman ya, bukan stereo. Jadi kedepannya nanti kalau ada stereo nanti tinggal nunggu PCB saja, tinggal nunggu datangnya saja. Sudah saya pesankan PCB-nya. Oke. Terus kitnya saya pakai ini. Ya, biasa ini sudah kemarin saya review ya, PCB ungu. Ini harganya 250 kalau kalian beli ya di toko online shop saya. PCB double layer FR4 fiber ya. Nih, bagus sekali. Ini dua kit ya, nanti stereo kan ini. Oke. Ini nanti saya fungsikan semua soketnya teman-teman ya. Jadi ada low mid high sama subnya tapi nanti di paralel antara channel 1 dan channel 2. Supaya apa? Ya karena ini kan cuma satu kit, muatnya cuma satu kit teman-teman ya. Tapi yang kedepannya nanti saya akan ya bikin yang double subwoofer. Jadi dua-dua pengaturannya sendiri-sendiri. Oke, untuk trafo ini 1 ampere yang instalasinya tidak saya jelaskan karena ini memang sudah banyak yang ngerti lah. Untuk pemula ya cari saja video saya, itu banyak ya, ada yang instalasi begini ya. Oke. Lanjut ya, langsung kita rakit saja ya. Kira-kira seperti ini penempatannya teman-teman ya. Ini saya balik karena kalau tidak saya balik tidak muat ya. Nih, natap. Natap ini. Jadi harus dibalik biar pas. Soketnya pun harus dilepas ya, nanti kita solder langsung. Nah, nih jadi ini untuk sub. Ini sub ini. Ini untuk level, ini untuk gain ya. Sebenarnya bisa saja kita pasang dua teman-teman ya. Nanti mepet sana teman-teman tapi ya. Mepet sini ya, di lim tapi nanti pakai double tip. Tapi ya susah nanti teman-teman, mending gini aja ya, tinggal membaut ini pas. Ini untuk ukuran potensinya sudah standar pasar ya teman-teman ya, saya sudah pakai 2,5. Ini kan lubang juga 2,5 ya, tapi biasanya ada misle-misle sedikit teman-teman. Misle itu geser sedikit dia, entah di PCB nya atau di sininya. Kadang di sininya juga misle ya teman-teman, kadang nggak pas ya, geser sedikit lah, nggak presisi ya. Nah, seperti itu nanti subnya di situ. Oke teman-teman, kita baut ya, nanti kita instalasi.
Oke, ini perkabelannya ya, bulat sekali ya. Oke, karena ini memang rakitan teman-teman, jadi memang harus bulat karena itu ciri khas rakitan ya. Oke, ini untuk PSU-nya, supply dari trafo ini saya sendiri-sendiri ya, karena PSU-nya sendiri-sendiri. Terus ini kit LPF-nya. Ini untuk supply LPF saya ambilkan dari salah satu kit ya, atau ini bisa saya ambilkan yang ini ya. Simetris. Untuk outputnya ini kita pasang dulu aja. Ini input kit yang ini kita pasang. Sebentar. Susah banget untuk gue. Oke, sudah, ini input. Terus ini inputnya yang mana ini? Aneh, ini inputnya yang kit satunya ini. Kita pasang. Bukan kita ya, saya yang masang. Ini untuk output low. Oke, sudah, mid, sudah, high, sudah. Oke, ini biarkan gini, nanti bisa diturunkan begini ya, tidak masalah. Oke, ini untuk output high yang sisi kiri. Oke, ini jadinya teman-teman. Ini masih berantakan, ini belum saya rapikan. Seperti itu. Oke, ini juga belum saya pasangi knob. Oke, ini dia. Ini yang kit 1, ini yang kit 2, ini untuk subwoofernya ya. Oke, seperti ini instalasinya. Untuk instalasinya saya jelaskan dulu ya, sebentar. Untuk PSU ya saya paralel ini saya paralel dari trafonya. Saya paralel. Jadi langsung masuk ke CT-nya ya. Tuh. Hitam, hijau, merah. Sama juga hitam, hijau, merah. Oke. Terus untuk inputnya, untuk input subwoofer ini berdiri sendiri ya. Jadi walaupun ininya mati, ini tetap bunyi. Dia tidak terpengaruh oleh dua kit ini ya. Dia berdiri sendiri. Oke. Ini gain, ini yang levelnya. Oke. Untuk inputnya saya ambil dari dua input XLR ini teman-teman. Saya ambil dari pin 2. Kalian bisa lihat pin 2. Ini pin 2. Saya pakai R, itu ada R saya selongsongi 2K2 nilainya. Terus ini ground-nya tidak saya pasang, buat jaga-jaga saja ya. Ini terus ada kabel ini. Ini kabelnya. Nah, ini kabelnya. Langsung masuk ke input sini. Langsung masuk ke input. Jadi walaupun hanya salah satu aja yang nancep, dia tetap bunyi teman-teman. Karena apa? Ya salah satu teman. Ya mungkin nanti ada pengurangan gain lah, ini karena ada R ya. Kan ada R, jadi kalau tidak ada R ini mungkin gainnya tetap. Oke teman-teman, lanjut ke outputnya ya. Outputnya ini, nah itu ya. Outputnya mengarah ke kabel ini. Ada dua kabel yang saya cabang. Satunya menuju low sini, satunya menuju low sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini yang WhatsApp ini khusus ya, tidak ada balan, ini unbalan. Satu sama pin 3 saya gabung, pin 2 sebagai signal output ya. Ini dia teman-teman, 1 3 saya gabung, 1 3 saya gabung, 2 sebagai output. Untuk output masing-masing crossover sama ya, tinggal menyamakan aja antara angka di sini sama angka di sini, samakan ya biar tidak ada inverse ya. Oke teman-teman, cuma gitu aja sih. Untuk PSU ini, PSU LPF ini saya ambilkan dari ini teman-teman, saya paralel di bawah ya, tinggal ngerapikan aja, kita tinggal nyoba teman-teman, istimewa banget. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Nah, ini kucing kok melok-melok. Hey, chill, hey, melok-melok. Oke, seperti ini jadinya teman-teman ya.
Ini PCB ungu, ganteng sekali teman-teman, ganteng sekali tampilannya. Oke ya, ini saya jual seharga 950.000 ya, rakitan. Tapi kalau kalian beli boleh ya, silahkan, saya nggak maksa. Nanti juga ada yang tanya, pasti ada yang tanya lagi harganya berapa. Oke, 950.000, kok mahal? Yo mahal, soalnya rakitan untuk build up ya. Kualitas ya bisa diadu lah ya teman-teman ya. Nih seperti ini penampilannya, harga 950.000 sudah siap make ya, sudah dapat. Ini belum saya hitung kabel ini teman-teman, cuma ininya saja ya, ya nanti saya gratisin lah, enggak apa-apa. 950.000 saya pakai ya, memang mahal teman-teman ya. Untuk soket-soketnya nanti saya pakai yang plastik ya, enggak pakai yang ini karena yang ini nanti mahal pasti teman-teman. Satunya 10.000 ini. Trafo sekarang juga naik teman-teman. Trafo itu satunya sekarang 35, padahal dulu itu saya beli cuma 15.000. Ya walaupun naiknya bertahap-tahap ya. Sekarang sudah mencapai 35.000 teman-teman. Boxnya juga mahal. Lumayan mahal. Kitnya juga lumayan mahal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup segitu dulu ya. Nanti kita lanjut tes saja. Harga 950.000, hampir 1 juta teman-teman. Oke, untuk wilayah Jawa mungkin free ongkir ya, mungkin mungkin kena ongkir 20.000 lah. Oke teman-teman, lanjut kita tes. Lanjut kita tes teman-teman. Oke, kita tancapkan dulu ya untuk input. Ini sudah balan ya, ini ya sudah balan, jangan anggap unbalan. Yang unbalan cuma outputnya saja, output low saja, output yang sub ya. Nih sub 1, 2, cuma itu aja karena ini belum balan nih outputnya. Oke, saya tancapkan ini yang channel 1. Oke, sudah. Oke, nolkan semua dulu. Ini untuk output, saya ambil output sub dulu teman-teman ya, sub dulu ini. Oke, sudah. Sama output low mid, yang mid ya, ini kan sub, low, mid, high. Oke, sudah. Di channel kedua. Oke teman-teman, ini untuk PSU nya PSU ini teman-teman, listrik 220 nya ya. Oke, sudah. Untuk jack inputnya saya langsung tancapkan aja di laptop ya teman-teman ya. Oke, di situ ya. Nah itu ada laptop, kita tancapkan di situ saja ya. Sudah. Oke, dari laptop langsung ya, kita kembali ke unitnya. Oke, saya nyalakan, power sudah nyala. Oke, sudah, saya arahkan di jam 12 semua teman-teman. Oh, masa matikan dulu, ini belum nyala ya. Usahakan untuk ACC-nya dulu yang nyala teman-teman ya. Sudah, nyala ya. Oke teman-teman, sudah ya. Tinggal kita pilih lagu saja. Oke, untuk laptop sudah nyala. Untuk musiknya, oke kita bunyikan ya teman-teman ya. Gain-nya kita buka separuh saja, separuh gini aja teman-teman, angka 12, jam 12. Ini untuk low mid, ini jangan berpedoman pada tulisan ini teman-teman. Ini tulisannya sudah nggak real ya, karena ini tempatnya kan nggak sama ya teman-teman ya. Ini yang mid high, oke. Ini kalau frekuensi mentok ke kiri, kalian bisa dengar ada low ya. Ini cenderung ke low mid teman-teman. Wah, gak kuat suaraku. Oke, perlahan saya akan buka frekuensinya. Kalian bisa dengarkan perbedaannya. Saya coba tambah gainnya. Saya putar lagi frekuensinya. Thank you.
itu mid height ya, muter ke kiri penuh ya ini ya. Oke, kita coba yang subnya teman-teman. Ini kan saya tancap yang sub ya. Oke, gainnya kita buka jam angka 3. Kita buka. Weh. Joss banget teman-teman. Ini yang suka gelir-geliran cocok banget teman-teman. Panjang ini gelirnya. Oke, saya bunyikan bareng ya. Ini mana ini? Saya lupa ini. Dengarkan. Ini walaupun kita tutup gainnya, sub tetap nyala karena dia berdiri sendiri ya. Coba yang high teman-teman ya. Oke, sebentar saya coba dulu, agak susah ini. Ini yang output high. Kita coba paling frekuensi paling mentok ke kanan ya teman-teman ya. Oke. Wah, Twitter saya nggak kuat teman-teman. Kayak bunyi ngeprek-ngeprek gitu nih. Kayak mau putus. Ini yang high. Mentok ke kanan ya frekuensinya. Kita coba mentok ke kiri. Coba perlahan-lahan dulu. Kita buka. Kalian perhatikan. Ini paling kanan. Saya putar ke kiri. Saya pindah ke low ya teman-teman. Ini nggak usah dicoba teman-teman, nanti terlalu lama kalau dicoba. Kita coba satu channel saja. Ini sudah tentu bisa teman-teman. Ini saya coba yang low. Ya sudah. Kita buka gainnya tetap full ya. Saya fullkan saja karena agak lemah ini laptopnya dari suara. Oke, saya buka. Beda teman-teman, ini low ya, mungkin dari suaranya kelihatan sama. Saya putar high-nya.
Oke, sampai klip teman-teman ya. Power saya itu nggak kuat, emang power dayanya kecil, cuma kisaran 400 wattan ya, 8 ohm. Oke, itu kalau frekuensinya mentok ke kiri teman-teman, untuk low ya. Saya coba akan putar ke kanan dengan perlahan ya. Dia akan merubah ke low mid. Saya putar. Itu kalau mentok ke kanan, ini nyambung kalau di sama hacknya, ini keliru. Kita coba cek sound pakai DJ teman-teman, dilut apa sebentar aja ya, nanti kena copyright. Oke, pakai DJ teman-teman. Saya putar arah jam 3 aja. Saya ambil di hacknya sama subnya kembali ya. Wes, sedikit aja teman-teman. Wes gitu aja, intinya horek ya. Oke. Segitu dulu ya check soundnya. Pengetesannya berhasil. Oke, kalau mau beli silakan WA saya ada di deskripsi. Mau beli kitnya ini atau kitnya ini bisa ya. 250 62.000. Oke. Saya cabut dulu. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.